ternyata ada acara ulang tahun Om Rimbu. Oh, adik-adik malah tahu soalnya diundang adik-adik. Dapat undangan. Oh, dapat undangan. Adik-adik dapat undangan. Oh, lah iya. Heeh, tak karo linggih. Dekor esuk-esuk karo lawan e. Esuk wiwit mulai jam 6 mangkat ke omah. Paron 2 lanjut rene jam 11 lanjut nge-MC aja guyang-guyu masuting lanjut golek pangan. Lah sing esuk kok gak ngejak Om Rambu iki ngopo ya? Lah wong kene dhewe ya ora ngisi acara esuk e. Gur dekor. Halo. Nek suaranya enggak kenceng, wis langsung salon urgent kabeh dikukut go balik. Lah wis ora gelem kenceng kok ya. Hello. Hai. Ala adik-adikku ora gaul. Mosok hai kok hello, hai ya tayo. Lah, layu enggak gaul. Beda nek kalau sama Om Jin, Om Rimbu. Lho Om Jin ini gaul lho. Tenan. Om Jin ini gaul. Adik-adik apa bisa lo joget lu, lu. Bisa enggak joget gini? Eh lah dalang iso ya. Gini ya. Lu. Angin lu, angin lu. Bisa. Puter-puter jari apa ya? Eh lah dalang. Bisa. Bisa Om Rimbu. Nah ini. Ah. Bisa. Eh lah kok bisa kabeh. Ah, meskipun bisa Om Rimbu, tapi belum tentu adik-adik bisa nyanyi lagu gaul. Lho Om Jin lho zaman now. Ya Om Rimbu. Lagu kok gaul, lagu apa ya Dik ya? Enggak ngerti ya Dik ya. Ana ya. Ana. Lagu gaul emang adik-adik bisa enggak lagu gaul? Ala ndak bisa. Angel lo Om Jin wae jarane sampe ora turu. Nangel banget lo ya. Ini gini Om Rimbu, kalau Om Jin nyanyi lagu gaul atau jamano, adik-adik kok enggak hafal, Om Jin berharap adik-adik enggak boleh ada yang nangis, ya. Kalau adik-adik enggak hafal nanti diajari sama Om Jin paling ganteng se-Indonesia. Ini lagu nangel banget Om Rimbu. Angel lo ya. Ayo kita goyang duk. Om, kok malah apalah adik-adik sih Om? Eh lah, jelas minta jabang bayi. Eh lah, lo. Om Rembo lah, kok adik-adik sudah hafal. Malah wis hafal adik-adik. Itu Om Rembo, pompong ketemu sama hai. RCT oke. Cilianku. Sponsor. Sekadung iya. Nek Om Jin ini karena baik hati. Judulnya tadi Om Rimbu, judulnya tadi goyang 2 hari. Om Jin salah. Adik-adik ngerti no. 2 hari. 2 hari ya, Mbak. Ora. Ora. Goyang 2 hari ya, Mas. Kok kaget aku. Ya 2 berapa tadi? Oh maaf Om Rimbo, maaf adik-adik, Om Jin terlanjur salah tadi. Ternyata iki ngentut semono banteri lah ya, kaget aku. Suara apa mau? Oh galon. Hah? Balok. Hah? Lah ya galon. Oh balon. Memang tak jarak lah, ketemu rono suarane. Lah ya cara mancing lah ya kena kuwi. Tadi itu ternyata bukan goyang 2 hari, adik-adik sudah bisa menjawab, ternyata goyang diajari. Salah. Goyang 2. Oh, 2 jar. Oh iya. Maaf lupa. Suaranya yang lebih kenceng agar sore hari ini tambah ramai dan meriah. Seperti tadi Om Rimbu.
ada rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Sambil tepuk tangan dia. Meletus balon, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal, yeay, kau pegang. Ho aho eh, ho aho eh. Madu hatiku berbahagia. Pesta ulang tahun Ella yang keempat. Sak Josi. Balonku ada suaranya, rupa-rupa warna, hijau kuning kelabu, merah muda dan malatus. Hatiku sangat, balonku tinggal ku pegang. Tepuk tangannya mana dong? Pesta ulang tahun Ella Om Rimbu, yeah. Atau tasakuran genap usia Ella jadi 4 tahun. Kumpulnya kita di sini bersama-sama, nggak cuma kumpul-kumpul bareng Om Rimbu, yeah. Kumpulnya kita di sini bersama-sama turut memberikan doa yang terbaik untuk di Ella yang berulang tahun. Pelangi, pelangi, suaranya. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lukismu aku siapa gerangan, asik asik. Pelangi, pelangi ciptaan, asik. Masih di pesta ulang tahun Ella yang keempat, yang barusan datang diucapin selamat datang. Silakan masuk, silakan duduk, menempati tempat duduk yang sudah tersedia bersama kita di sini. Pelangi, suaranya mana? Alangkah, ojo ngantuk. Kuning hijau di langit yang biru, apa lukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Tepuk tangannya mana? Hei, lho kok selotrona-selotrona kanan lho, mau cita agung? Lho kok gak kenal lho selotrona-selotrona agung lah ya. Namanya siapa sayang? Sandi. Hah? Sandi. Sandi itu nama panggilan, nama lengkapnya Sandi Prambanan, Sandi Borobudur, Sandi. Itu Candi ya dek ya, mosok Sandi kok. Aku rada doa izin lho ya. Aku rada izin bu, tenan bu, ampun mesem-mesem bu. Saya itu lewat undang larang-larang bu, jin gendeng. Lainnya, anu bu, mohon maaf, engkang nembe handar beni utawi ngandut dikebuk bu ya. Biasanya kaping kebuk tenan. Lorang ono bu, kebuk ono ono omongane bu, amit-amit jabang bayi, anakku tur aja tiran, aja tiran mau turun ono bu. Ayah melu-melu ngapa? Urusannya mau rotot tua situ. Iya, sini sayang. Nama itu adik-adik Asmo Kinaryo Jopo, atau nama itu laksana doa. Namanya siapa? San.
sandi. Sandi, sandinya pakai gini. Apa ya, gini? Apa BS? Oh begini. Wah, aku ngerti. Sandi seneng HP ini gini. Nah, kenangan. Sandi itu nama panggilan Om Rimbu. Nama lengkapnya tanyain Om. Nama lengkap siapa di? Nali durung dikei. Ulalu. Sip Jos, namanya keren banget. Apa Om Jin? Aku urung dungui. Lah kalau nama itu juga enggak kalah dengan judul lagu. Lagunya Evita Mal ada suara hati, perkenalan nama juga ada suara hati. Lah yo ora gelem kalah. Lah yo ngono to, Mbak. Lah yo nek ra pinter ngomong lah yo ra MC yo. Nama lengkapnya siapa sayang? Sande Lorveana. Sik sik RT mbok kabeh. Sing tak takone lak gur kowe tok to kene lho. Kene. Nama iki nganggo salon gedhe-gedhe lho ya. Ora gur lingkup warga Medo 3 yang denger sampai cebolok 1, cebolok 2 krungu. Citarum lho. Mok lho tenan lho ora percaya piye to ya iki bocah-bocah. Lu tenan salon sound system di tempatnya Ella dinyalakan jleng. Di Citarum mobil bis truk mandek kabeh. Lampu merah soalnya Dik ya. Oh pas lampu merah apa ya? Oh barengi lampu merah aja. Nama lengkap. Sande Lutfiano Pratama. Ono lobet barengi apa manuk kowe? Lutfiano Om Jin. Lutfi Ano. Lutfi Ano. Nek ngomong-ngomong soal Sande aku kelingan cilakanku mbiyen Bu. Yo ganteng yo memel yo bersih plek. Tenan Bu, aku nek ndelok Sande bersih. Lho kok masa-masa piye tenan lak di KTP-ku apa piye? KTP anak-anak mbiyen. Nah iya. Mas Sandi sudah sekolah sayangku? Sudah. Lho lah kok ora mlebu. Sekolah esuk. Oh, sekolah esuk. Mas Sandi sudah sekolah. Aku mbek anak-anak ben rodok kalem sithik po ya. Sing kalem, sing kalem. Sing kalem ya. Aku ora ngono, aku tau kalem dudu banci e. Heeh. Lho kok sajake adek-adek guyune kelas banget. Lho, emang Om Jin banci. Banci, lo adalah bocah tanpa leno pangin damu. Sampai kena banci. Arjono, aku lak jengkel aku. Siapa-siapa yang mau hadiah? Adik-adik kalau pengen dapat hadiah, tapi nanti, ya, nanti. Di pesta ulang tahun Ella, Om Jin bersama dengan Om Rimbu. Di sini mau bisik-bisik pelan-pelan. Shh. Tongkat sakti. Apa namanya? Lah kok tongkat sapi piye bocah? Hei, Pak De Parjono. Tongkat sakti, woi. Karepe yo. Ih. Banter salah. Ini tongkat sakti apa, Dedek? D
dengan bacaan mantra Sim Salamin Abrakadabra. Di sini ada tenda berwarna apa ini? Dengan bacaan Sim Salamin Abrakadabra, tenda Om Jin Sulap menjadi terbang melayang. Adik-adik, di pesta ulang tahun Ella yang keempat, Om Jin bisa merubah sesuatu yang ada menjadi hilang dengan sekejap mata. Bacaan mantra Sim Salamin Abrakadabra. Bagaimana baca mantranya? Sim. Kurang kenceng. Sim. Lah kok Sim Salamin nabrak martabak piye? Se Om Rembo se iki wigati tenan iki. Adik-adik, bukan Sim Salamin nabrak martabak. Abrakadabra. Walah bocah. Bukan nabrak martabak. Aduh. Lah iya dek dibaleni lagi yuk. Sim Abrakadabra lah. Siapa di antara teman-teman Mbak Ella, Om Rimbu? Siapa di antara teman-teman Mbak Ella ini yang pernah lihat kodok? Iya, kodok. Kodok lagi. Kodok, adik-adik siapa yang pernah lihat kodok? Kayak mau jika intro rodok pisah yang rodok medi ini pin rodok serem. Anak-anak suara jangkrik barang jangkrik pok. Memang aja bisik-bisik mbak minta foto ya nanti tarung-arung aku ngejo lali lo foto bi Om Jin wis bar jo lali yuk nanti foto ya yeah. Nah tak santai mohon maaf GR Om Jin GR ya mbak ya ibu ya ya mau rada krungu sithik ya ya. Oh, mohon maaf tamu undangan yang mau minta tanda tangan Om Jin, mohon maaf Om Jinnya belum sempat. Bukannya kenapa-napa, bukannya sombong, yang minta tanda tangan Om Jin instansi yang ternama BRI jaluk tanda tangan Om Jin. Ardira lo, montorake lo jaluk tanda tangan Om Jin. Sampe sing kandha nunggak tolong sasi. Aja demong nang kuwi jenenge wadi. Iya. Adik-adik pernah lihat kodok? Dengan tongkat sakti. Bacaan mantra Sim Salamin Abrakadabra. Seekor kodok Om Jin sulap berubah menjadi seekor katak. Kodok tak sulap dadi katak iki. Lah kok padha pake piye lho. Loh, yang sakti itu bukan cuma Om Jin, mamahnya Om Jin juga sakti. Malam bodho pitike tanggane mlebu omah. Loh, disulap dadi opor kok. Tenan. Sapa sing ngono sing masak? Oh, dimasak. Ya. Nanti adik-adik tinggal pilih di acara sulap spektakuler The Magic. Pengen sulap apa? Uang jadi duit. Kertas jadi duit. Daun jadi uang. Jangankan daun, batu jadi uang. Om Jin pun bisa. Angger sakol. Bu, kan mulak kan hujang. Lho kan ya mesti pripun, Bu? Bu, engkang panjenengan aturaken wau terus pun dibu, kok ya mesti, Mas. Batu Om Jin sulap jadi uang. Lha kok landi nek sak pol ya didol nguruk. Iya, lho. Kok mendung ya? Mendung apa nyemat mercon? Oh, mercon. Oh iya tak aneh kentut. Oke, nanti kita bermain sulap bersama-sama. Sebelum kita bermain sulap, Om Jin mau mengajak semua tamu undangan menyaksikan acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Penyalaan lilin ulang tahun dan lengkap lagu selamat ulang tahun, happy birthday dan panjang umur. Satu acara yang penting di sore hari ini, Om Rembo. Sambil tepuk-tepuk tangan tipis.
di kemeriahan sore hari ini, pesta ulang tahun Ella yang keempat bersama dengan Sanggar Madu dan Sulap Pelangi Sang Jose. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yuk sama-sama deh yuk. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tepuk-tepuk yeay. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Nyalain lilinnya Obio. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekarang tiup ya lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Nanti dihitung ya. Sekarang juga. Sekali lagi yo. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi. Tiup lilin suaranya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Suaranya sekarang juga. Masih satu kali. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Satu, dua, tiga. Yeay. Sebentar, lilin ulang tahun sudah ditiup. Doa untuk yang berulang tahun.